Oke, selamat sore teman sahabat Felix Fabian 78. Di tanggal 5 Februari 2022 saya berada di kantor perwakilan Bus Rapi ya teman-teman. Ini dia bus ya teman-teman. Sewanya ramai ini teman-teman. Pak Muslim menahan pintu. Pintu apa-apa ditahan Pak Muslim. Ini teman-teman. Pintu ini bergerak karena tanahnya miring, jadi ditahan oleh Pak Muslim. Bantu, Pak. Ternyata teman-teman, kita telah hadir CS kita, iya. Pak Belik. Ada, Pak. Dari Alex tadi, Alex 326 tadi. Oh iya, sempat, langsung, Pak. Eh? Tidak sempat, baru balik. Langsung ke Rapi. Jadi ya, kata Pak Rahab, para Romo CS sering PM itu aja katanya, dalam ada Rapi ya. Nah ini jadi teman-teman, pintunya ini nah, goyang-goyang teman-teman, gak bisa menutup. Ini mekanismenya teman-teman, bus yang dari Prabu Muli ini Aporva akan memindahkan sewa ke Yudhistira. Selanjutnya bus Aporva ini akan perpal satu malam di Palembang. Ini Aporva akan perpal setelah memindahkan penumpang dari Prabu Muli ke Yudhistira. Ada CS Pak Muslim 78. Nah ini CS kita dari jauh nih, Tarditur dari Sorek. Mohon di like, comment, and subscribe. Om Tardi akan kembali ke Sorek ya. Oke, sip. Sama jalan ya tadi ya. Ya, oke. Akan menaik LRT. Ke Ampera dulu teman-teman. Teman-teman, bus diberangkatkan tujuan Kanbaru Medan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, tekan lonceng, biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.